Lianlin. Itu lagi anjing dibahas. Kemarin Abdul juga di sini bahas itu. Tadi sih banget. Kan aku di Twitter di blok. Iya. Kamu di blok, di blok. Kenapa? Loh, itu kan aku support. Asyhadu. Apal itu mah udah apa saking apalnya ya. Yeah. Kayaknya aku kalau masuk Islam enggak kesulitan deh kayaknya. Mau mau enggak reuni Suci 4 lagi? Ngapain? Ntar ada yang meninggal lagi. Mana ada? Suci 4 nenek gua meninggal. Hah? Oh iya, Win. Suci 4 nenek dia meninggal. Nenek lu meninggal waktu itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman tuah kreasiku tercinta. Seperti biasa kita akan mencari teman-teman kita yang akan kita naikkan ke angkot ini dan kita bercerita panjang. Belok dulu sebentar. Buat teman-teman diingatkan lagi, jangan lupa subscribe, like, dan share. Komentar juga teman-teman. Terima kasih komentar kalian semuanya. Yang pasti kita usahakan buat kita undang orang-orang yang bisa kita undang. Yang bisa kita undang ya teman-teman ya. Jangan aneh-aneh yang diminta. Makanya. Buat teman-teman juga jangan lupa beli merchandise kita di sini. Ya, belum ada merchandise-nya. Semoga secepatnya ada ya teman-teman ya. Dan kita lihat di belakang kita juga udah ganti anak SMA-nya tuh. Yang kemarin katanya lagi sakit. Kita cari dulu nih minuman kita. Tweet tweet tweet. Tweet tweet tweet. Tweet 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 tweet. Mari sih goblok. Wes ut eh la esek. Oi. Kurang kenceng. Eh, Mas. Benny, Dik. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat, Ben. Lu. Enggak apa-apa, terus aja belok, Ben. Belok, Ben. Belok, Ben. Terus, Ben. Eh, jangan jangan. Enggak bisa nyetir aku. Aku enggak bisa nyetir. Enggak bisa nyetir. Lama banget aku enggak ketemu kamu, Ben. Iya, lama banget. Kapan terakhir ya? Terakhir kita ketemu kayaknya pas aku ketemu kamu deh. Oh, iya, bener lagi. Habis film ini, Ben. Kamu stay di Jakarta sekarang? Jakarta. Kenapa orang-orang nanyanya gitu terus ya, Pras? Loh kan karena kamu biasanya di itu di Jogja. Enggak. Biasanya nyari rusuh sama gula. Sekarang kan udah damai. Udah damai. Sekarang kan udah damai. Oh. Siapa yang damaiin? Aku. Aku dapat kabar dari Muktintut katanya kamu mau dibunuh, Ben. Enggak dibunuh. Terus cuman pas habis tweet itu ada satu orang yang nge-tweet, kamu rumahnya di sini kan? Awas ya gitu. Ini supporter dari? Ya supporter yang waktu itu. Yang waktu itu masalah itu. Waktu itu aku bikin marah. Padahal kan rumahku tuh sebenarnya kan bukan di Jogja, bukan di kotanya Jogja, Pras. Di mana? Di pinggiran. Di daerah mana itu? Kulon Progo. Kulon Pro. Oh, tahu aku. Yang Bandara Baru itu. Jauh dong. Jauh, makanya orang bisa tahu rumahku tuh ya sebenarnya kayak aku juga agak ini juga. Sejam dong, Ben. Sejam, sejam. Berat, tapi kamu sering ke Jogja? Ya sering, karena temannya di situ semua. Tapi aman akhirnya? Aman. Apalagi kan sekarang kan udah damai. Udah damai ya? Udah damai. Tapi kamu sempat takut nggak, Ben? Gara-gara itu? Takutnya sih manusiawi ya, cuman lebih takutnya lagi ke males dirusuhin keluarga. Keluargaku yang dirusuhin gitu loh. Oh, emang sempat diteror? Enggak, makanya kan itu rumah punya keluarga aku. Oh, bukan rumah. Tapi nggak sempat diteror sampai rumah. Enggak, cuman abis itu kayaknya aku delete tweet deh. Ready, ready. Terakhir ke Jogja? Terakhir ke Jogja kemarin pas Natalan, Bras. Oh, Natalan, terus balik lagi ke sini. Balik lagi ke sini. Udah banyak filmmu sekarang ya? Alhamdulillah, walaupun peran-peran kecil. Wih, gitu. Sudah bisa ngomong alhamdulillah nih. Bisa. Gara-gara peran sholat. Di film
ada peran kamu lagi sholat. Lagi sholat. Itu kamu udah tahu jauh-jauh hari atau pas di situ? Ben, sholat aja Ben, gitu enggak? Kalau di skrip kan itu, kalau itu di series pras, bukan di film. Oh, series. Di series kan skripnya kan panjang ya kalau series. Bisa berubah-berubah. Bisa berubah-berubah. Jadi bukan berubah-ubah juga, tapi kayak kita enggak baca semuanya. Paling episode awal, oh ini ceritanya, sinopsisnya ini gitu. Cuman kalau jadi orang Islamnya tahu, pasti kan tahu. Umumnya kan kalau kita di acara Indonesia kan jadi orang Islam ya. Iya. Biar ramah, ya kan maksudnya. Ya karena kan budayanya di sini. Nah, itu baru taunya setelah di syuting hari keberapa, ah ada ini adegan sholat gitu. Tak kira gampang, beras maksudnya sholat kan. Nah, sholatnya itu kamu di ruku tahiyatul atau apa gitu. Tahiyat akhir ya namanya. Tahiyat akhir gitu. Tahiyat akhir ini. Iya. Yang tapi sebelum jutnya. Iya, tapi sebelum itu kan ada dari berdiri dulu. Iya. Sebelum tahiyat akhir. Ya, kamu juga ngomong Allahu Akbar. Ngomong. Lu kan aktor profesional. Iya, betul. Profesional. Wah, gara-gara ngomongin. Tapi kan kita ngomongnya baik-baik. Tuhanmu marah, Cuk. Enggak. Bro, dorong, Bro. Lagi. Oh, penumpang. Bener kata saya. Ada orang SMA juga mau tawuran. Oh, ada bisa. Bisa, Bro. Bisa, Bro. Aman, Bro. Bisa. Sorry, angkot belum servis. Cuk. Maaf ya, Bro ya. Tuhanku mah enggak mungkin marah. Beras. Kenapa? Orang belum tentu yang benar juga. Kan belum tentu. Kan kita enggak tahu siapa yang benar. Lah kita kan belum mati, Pras. Iya, iya, ya, benar iya, kan ya? Betul. Punya betul. Aku tapi lah. Kalau punyamu mah urusanmu sendiri. Kalau aku mah berarti kamu belajar dulu, latihan dulu, Ben. Ya gerak, kalau gerakannya mah kita udah sering, karena aku sering lihat teman-temanku kan Islam semua, kayak sering lihat Yusril atau muslim yang sholatnya cepet banget. Gitu. Terus marib tiap marib kan di Indonesia kan pasti ada marib. Terus Allahu Akbar gitu. Allahu Akbar pas ini tak kira kan simpel ya. Yeah. Ternyata dari itu tuh kakinya harus nekuk ya, nekuk, langsung dari berdiri. Dari berdiri tuh dari kakinya berdiri. Harus di duduknya kan. Iya, betul. Iya kan harus susah banget, Pras. Susah ya? Susah. Aku sampai sakit enggak kakimu waktu itu? Bukan kesakitnya, tapi aku tuh enggak bisa duduk kayak gitu dari berdiri. Jadi langsung jatuh, tahu enggak? Langsung miring gini. Sebelah kiriku kan lemari tuh. Iya. Enggak tahu kayaknya enggak kelihatan kalau di adegannya, tapi nyender. Akhirnya kalau pas aku gini langsung gluk. Tahiyatul akhir, gokil. Susah banget, tapi gokil. akhirnya karena beneran itu berkali-kali enggak bisa pasti gitu, jatuh kan jelek ya hasilnya. Iya. Kayaknya pas di tahiyat akhir doang. Tahiyat akhir doang tuh. Iya. Anjir. Sampai apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diajarin tuh sama krunya. Iya. Baru ininya kan terakhir kan? Apa? Iya. Nunjuk tuh. Tahiyatul akhir namanya. Ininya terakhir kan? Iya. Itu habis itu nyaman. Nyaman. Apalagi kalau serisnya lanjut mah nyaman banget tuh. Salat 5 waktu juga ayo di lokasi enggak apa-apa kalau series lanjut. Ini teman saya dari Metro sebenarnya. Dari Metro. Dari zaman Metro aku ketemu kamu kan. Aku duluan apa kamu ya? Bos? Kamu duluan kayaknya. Emang iya? Soalnya aku. Kamu kan dari street soalnya. Iya. Aku duluan terus baru tuh aku ngelihat pertama kali persona Depen yang Depen sedepen-depennya. Iya kan? Iya. Tapi itu, seiring berjalan waktu mulai berubah ya, Ben ya? Berubah. Cuman sebenarnya itu bukan karena aku pas deadpan palsu, enggak. Cuman aku aku tuh deadpan itu karena menyesuaikan aku di kehidupan sehari-hari, Pras. Kalau aku ketemu orang yang belum kenal, itu kayak gitu. Oh, tenang kamu? Tenang. Bukan tenang, lebih ke diem, enggak yang ngajak ngobrol. Beda kalau kamu tahu Yusri kan? Yusri itu hampir orang yang baru kenal sekali tuh pasti langsung aku enggak, Pras. Makanya deadpan itu salah satu apa ya, sisi sifatku yang satu. Tapi kalau udah sama teman-teman yang ini beda lagi. Oh, sangat beda karena beda. Aku kaget waktu di Metro karena kita pertama kali kenal. Emang persona deadpanmu jadi kuat karena waktu kita kenal kamu juga diem aja. Beda kan? Iya kan? Nah, di Suci lah baru aku kaget. Dia bisa berdansa. Kenapa berdansa? Loh, telah lama kita tidak bertemu. Iya kan? Sama pertama-tama kita tuh, kan kita hitungannya kayak pernah masuk Metro ya, Pras. Iya. Terus ada sombong-sombongnya gitu. Iya, ada perasaan
So, ya, gue udah nih lewat di fase ini. Karena abis kalau kita ingat Dodi itu yang sering kita bully ya. Bully, diem aja. Diem, kita suka aja. Tiba-tiba pas ending anjing kita nggak ada apa-apanya. So 1, 2, 3 udah keliat, wah ini mah bintangnya dia. Kamu boleh ngomong 1, 2, 3, aku kan panjang. Kamu iya. Enggak, Mas Jan, aku mau nanya deh. Kenapa kok semua orang kaget kamu keluar secepat itu loh? Tapi kamu ada feeling malam itu, ini penampilanku nggak oke nih kayaknya nih. Sebelum nampil, sebenarnya ingat nggak? Apa ya? Itu tuh sebenarnya ada hubungannya sama aku ganti ini set. Ya, ganti persona. Oh. Bukan ganti persona sih, makanya nggak jadi deadpan lagi karena bikin materi deadpan itu ternyata susah banget. Susah banget ya? Susah banget itu beneran, yang kita harus kan itu sebenarnya. Bukan nyari keresahannya dulu ya. Iya. Kadang kita jalan, wih lucu nih, catet kayak gitu, Bras. Harus gitu ya, beda. Mayoritas materiku waktu deadpan itu nemunya kayak gitu. Jalan santai, anjing lucu banget nih, tulis. Sedangkan kalau kita pingin produktif, apalagi lomba, itu kan kamu harus keresahan. Setiap sebentar keresahan semuanya digabung. Dan biasanya memang mau enggak mau yang punya paham teknik bikin keresahan premis itu akan yang lama. Iya. Iya kan, kayak kamu juga mah kamu lama kan? Iya, betul. Karena emang ada tekniknya. Nah, itu yang membuatku kayak anjing susah banget ya kompetisi ya. Apalagi apa ya, kayak Pak, kita bukan walaupun pernah masuk Metro tapi kompetisi kayak itu pasti baru buat kita gitu loh, Bras. Iya. Pasti kita tetap deg-degan. Itu yang membuat aku kayak kayaknya gak lama juga sih, walaupun 1-2 lumayan ger kan. Iya ini ger banget malah, makanya kaget kamu langsung keluar gitu loh. Tapi abis itu kamu nonton Suci terus? Tetep nonton karena emang menurutku apa ya, angkatan kita kayak Avenger ya, anjir bisa, semuanya bukan sombong ya, tapi dibanding sebelumnya itu kayak di sebelumnya tuh ada 1-2 orang kok bisa masuk Suci sih? Siapa tuh 1-2 orang itu? Pasti mau ngomong Reno. Tapi nih. Apa? Reno bukan. Cocok masuk Bui tapi. Iya. Halo Reno. Reno mah lucu pas di situ ya. Waktu di situ kan lucu banget di situ. Iya, betul. Di sono baru makin lucu dia. Enggak, tapi kan maksudnya kita tahu lah ada yang backgroundnya sebenarnya dia enggak lama di stand up, ada beberapa kayak maksudnya dulu zaman dulu ada Sersan Dahlan atau apa angkatan-angkatan berikutnya. Nah, udah kebaca gitu. Di Suci 4 ini kayaknya pertama kalinya yang hampir kayaknya semuanya deh itu. Semuanya yang benar-benar enggak bisa ditebak gitu loh. Event yang mungkin penonton enggak kenal Koji Asoy deh. Dia kan cepat lucu kan ya? Iya. Maksudnya bukan cepat lucu, emang orangnya lucu, tapi di Suci kan dia ada materi lucu juga. Ada. Prabakti deh, itu lucu loh. Abang aja ya oke. Abang aja oke. Yang paling lucu pas dia sakit kan? Iya. Dia sakit. Itu disakit-sakitkan kayaknya karena udah apa ya, terlalu stres menurutku. Jadi badannya gini, kamu pernah ngerasa demam enggak sebelum nampil? Aduh, enggak enak badanku nih. Adrenalin tinggi, paling kayak angin-anginan di dalam tuh. Nah, iya kosong. Itu mungkin perasaannya Abang Ajay oke di saat itu begitu. Jadi, Serge enggak tahu namanya, enggak ya. Nama Prabakti, Prabakti. Dulu Abang Ajay oke. Abang Ajay oke. Lucu banget, Koji Asoy, Abang Ajay oke, menikmati banget waktu itu. Bener, dan bener-bener gak ketebak juga setiap yang keluar. Yang gak ketebak, kalau menurut versi itu kan Lian Lin. Itu lagi anjing dibahas, kemarin Abdul juga di sini bahas itu. Lian Lin sih banget, kan aku di Twitter di blog. Iya, kamu di blog, kenapa? Yang kasus itu, komen Viko itu, ini gak apa-apa kan cerita kayak itu? Gak apa-apa, bagus lah. Yang ini Viko, yang Viko ketangkep? Iya, dia komen aneh-aneh. Oh, dia komen ketawa? Iya, ketawa, terus aku komen ketawa. Terus aku ini, aku aja gak keras deh, aku cuman gak yang marah-marah kayak mention aja gitu. Zawin tuh, Zawin Zawin di blog juga kayaknya. Gak tahu ya di blog apa enggak, tapi Zawin ngomong gini, kontol gitu. Aku nyesel tuh belum sempat bilang gitu. Gitu. Gua tuh kalau gak salah juga ini Ben, aku tuh Ben juga DM dia. Apa ya aku bilang? Kenapa sih lu? Gitu. Gitu doang, tapi kayaknya semua orang deh. Tapi kamu di blog? Di blog, orang di tweet ya. Aku di blog nggak ya? Kayaknya di blog deh aku. Nggak tahu ya, aduh handphoneku di situ lagi. Anjir. Kok bisa di blog ya anjing? Karena menurutku ya itu
aneh gitu loh, makanya kayaknya Viko nggak pernah nyakitin siapapun deh. Iya. Viko itu orang yang nggak pernah nyakitin, maksudnya dia iya, tuh bener. Kayak apa ya ngurusin urusan semua sendiri. Orang seneng sama dia, udah gitu aja. Tiba-tiba di gitu ya anjir, dia lupa kalau kompetisi gimana. Yang ini orang tuanya ketawa kalau pas cuma dia yang tampil. Ya. Aduh astaga, kenapa disebut-sebut terus dia aja. Lihat, kita serius. Tapi aku tuh enggak, maksudnya makin tua itu makin enggak yang benci sama orang, apalagi iya. Sama yang pernah jadi teman gitu tuh enggak, cuman kadang heran jangan. Tapi kamu temenan sama dia? Kayaknya nggak akrab deh. Kan maksudnya aku nggak lama juga, Prasma. Aku malah tanya kalian gimana bisa lama kayak gitu sama Liandin, tetap dingin atau gimana? Oh, jadi gini Ben, tak ceritain berulang-ulang ya. Waktu di 9 besar, kita tuh berumbuk 8 orang akan mengeluarkan dia. Tahu aku ini. Iya kan? Dan ternyata yang keluar aku. Anjing. Tiba-tiba lucu loh, walaupun itu dia. Aku nggak nyiapin materi. Iya. Wah ternyata. Ya itu buat teman-teman suci sekali lagi diingatkan, jangan ada kong kali kong ingin mengeluarkan siapa-siapa. Pasti akan yang keluar yang punya ide. Sama kayak suci terakhir ini, itu Yono, Duik, si Gautama pengen ngeluarin Chris. Dan ternyata yang keluar Duik. Gak bisa. Tapi pas zamanmu caranya gimana ngeluarin? Emang bisa? Enggak ada, cuma pengen kita sharing materi semuanya. Oh, bantuin ini ada yang kurang lucu, kita beneran. Iya, iya. Kamu harus sampai lucu nih. Iya. Beneran. Jadi enggak ada bohong-bohongan. Benar, kalau aku malah sibuk ngurusin materi orang. Merasa besok aku aman lah. Mana yang kurang? Siapa yang kurang? Oh, ini nih, udah jadi lucu semua, aku tidur. Itu 9-8 besar. 9 besar. 9 besar. Ternyata 9 besar. Yang 8 orang ini udah rapat dulu sama Lianlin. Betul. Kamu sibukin Pras ya. Nih, aku kasih nih. Anjing. Kamu gak tahu aja, Pras. Iya ya, bocah-bocah itu anjing juga ternyata. Bangsat. Tapi Ben, Suci 4 aku masih ingat kamu sudah pacaran ya sama si kekasihmu yang kekasihku. Iya kan? Iya. Nah, tak ingetin lagi. Berapa bulan yang lalu? Apa berapa tahun yang lalu ya, Pras? Ya, setahun yang lalu kayaknya. Hampir setahun kayaknya. Iya. Benny itu pernah di titik terendah masalah asmara. Sajau, siau. Tapi aku seneng banget, akhirnya Benny ceria lagi. Ben, berapa lama kamu terbelenggu masalah asmara? Aku nggak mau cerita sih, aku malas banget. Asik. Ini pertama kali kamu cerita di sini ya? Enggak, itu terbelenggu itu maksudnya putusnya atau gimana? Putusnya lah. Kan ya. Kamu terbelenggu dengan keadaan waktu itu. Iya, itu berapa bulan ya? Ada kayaknya hampir setengah tahun deh. Cuman beruntungnya waktu itu yang aku kayak pas banget ya, itu aku syuting yang film Lorati, Pras, yeah, filmnya. Yeah, yeah, yeah. Itu pas banget dan kisahnya itu mirip-mirip aku yang lagi putus. Dan kamu main juga di situ. Main di situ walaupun bukan yang peran jadi yang putus itu. Iya, yeah, iya. Yeah. Dikasih Bayuska kan, yeah. Dikasih peran Bayuska. Terus untungnya ada itu, jadi kayak nggak terlalu ini, ada kegiatan lah biasa kan, orang kalau ada kegiatan tuh kadang bisa teralihkan gitu. Padahal sebelum Loro Ati itu, kamu kan fotonya foto jalanan. Story-nya tuh jalanan, gereja jendela. Seterpuruk itu Ben, yang minta putus siapa waktu itu Ben? Ya dia. Oh dia, gara-gara kecuekanmu. Cuek aku parah, cuek parah, apa ya kayak ya nggak tahu ya, nggak bisa bela itu sifat cowok sih Pras, tapi kadang aku ngerasa berlebihan emosional dulu. Sifat cowok sih aku akui. Aku nggak pernah main tangan tapi emosional. Oh. Kayak dulu tuh yang paling parah kalau aku nge-game kayak diganggu. Diganggu gitu. Tuh ya, kamu kesel banget kesel, itu. Gitu. Oh. Dan akhirnya minta putus. Awalnya kamu iyain, ya udah gitu. Iya karena udah berkali-kali putus nyambung ya, jadi kayak oh sebelumnya udah juga iya, jadi terus diiyain ya. Kamu iyain, ternyata ternyata pusing. Tapi nggak nyoba kan putus ya, sorry waktu itu kan putus, cobalah nyari sesuatu yang baru gitu, enggak ya ada deket-deket tapi nggak masuk ya, nggak masuk karena emang nggak tahu kenapa. Kalau kamu sih mungkin nggak ngalamin karena udah nikah ya, kalau aku tuh ngerasa kayak udah
males untuk menjelaskan lagi aku yang kayak gimana gitu. Mengulang dari nol lagi. Mengulang dari nol karena kita kan punya sifat jelek banyak banget ya. Betul, betul. Terus kayak kan itu nggak bisa kamu keluarin di satu hari dua, iya, dua benar, hari langsung dekat gitu. Iya, ini aku lu kayak gini, kamu harus nerima, kan nggak mungkin. Itu yeah, kan perlahan. Kayak yeah, 11 tahun aja masih ada yang kayak cewekku tahu sifat jelekku ini, kayak gitu kan. Apa yang kepikiran di saat itu, Ben? Bunuh diri? Enggak. Sebenarnya nggak bunuh diri sih, cuman kayak nggak nyangka kayak akan menghabiskan hidup tanpa orang ini gitu. Wis. Gokil. Nih ikan nonton nih. Jangan sok kamu. Terus kok bisa lo balik lagi? Padahal dia kan sempat benar-benar ngejauh dari kamu kan? Iya, mungkin karena emang cocoknya ya sama-sama ini. Terus kamu yang nyolek-nyolek lagi. Aku bareng-bareng. Bareng-bareng sih, karena 11 tahun tuh udah kayak keluarga, Pras. Oh, kamu udah 11 tahun ya? 11 tahun waktu itu. Waktu putus. Waktu itu putus. Sekarang udah masuk ke 12. 12. Ya. Anjir. Udah kayak keluarga, Pras, itu. Bahkan kalau dihitung-hitung ya separuh hidupku sama dia. Sama kan? Dia, benar, benar, benar. Kayak sama orang tuaku aja hitungannya pas masih bayi belum bisa mikir kayak gitu kan. Anjir, iya. Paling sama utang. Berarti sama umurnya dengan hubunganku dengan Ai. 12 iya, tahun. Iya. 12 tahun itu. Iya. Dan Ai itu salah satu, enggak tahu kenapa ya. Aku tuh kayak sama enggak baik banget aku tuh. Bener, ada cewek aku yang ngakuin itu. Iya. Aku kan pernah cerita juga gimana kesalahan. Iya. Ceritain di sini enggak? Enggak usah. Tapi karena itu aku makin sayang sama dia. Iya, Ai, aku tuh enggak ngerasa. Aku bahkan Ika, kalau aku kan masih temanmu ya. Hmm. Bahkan Ika itu ngerasa aku nggak sedekat itu kok sama Ai. Dia tiba-tiba kayak aku posting apa, dia muji Ika, yeah, terus DM Ika, yeah, ucapin yeah, tuh Ika tuh sampai kaget kayak kayaknya tuh cuman gara-gara pas stand up fest, Pras. Iya, yeah, ketemunya stand up fest. Ini orang kayak tulus banget. Dan di dan si Ai orang yang paling apa ya, gemes waktu kalian putus. Iya, yeah, dan kok pas bisa putus, pas gitu balik lagi dia juga langsung ngucapin gitu, terus apa cerita-cerita gitu, yeah, gitu. Aku tuh taunya kamu balik tuh aja dari Ai loh. Iya. Iya dari Ai tuh. Bang Pras, ini si Ben ini akhirnya balik lagi, semoga ya. Bener-bener jodoh. Nah, masalah jodoh deh. 12 tahun. Gak ada kepikiran mau melanjutkan di depan pastor. Gak mau. Di depan penghulu gak boleh. Loh, itu kan aku support. Asyhadu. Apal itu mah udah apa saking apalnya ya. Kayaknya aku kalau masuk Islam gak kesulitan deh kayaknya. Syahadat bisa. Rumahku tuh sebelah masjid di atasnya. Sebelah masjid banget? Masjid, itu ada ke apa Kapolres atau apa gitu, yeah, ada masjid, masjid kantor polisi. Yeah, dekat. Dekat. Bagi sholat dekat. Kurban itu kalau kurban, yeah, itu yang ngirimin ke rumahku. Yeah. Apalagi pas masih ada simbahku tuh lebih dari 3 masjid. Anjir. Daging kurban. Udah deket banget kamu ya, iya, dengan agamaku. Iya. Simbahku kan ini Katolik juga. Iya. Yeah, yeah, yeah. Tapi tetap dikasih ini kurban, daging kurban. Kok simbah sih sedangkan kamu orang Batak? Ibuku, ibu kan bukan Batak, Jawa. Oh, ibumu Jawa. Jawa, bapakku oh, Batak. Bapakmu yang Batak. Enggak, Siregar. Siregar. Kok sana kampung pernah? Belum pernah kalau kampung, tapi ke aku malah seringnya ke Kalimantan karena adiknya bapakku di situ semua. Oh, itu baru kau-kau. Kau-kau. Tapi sayang semua karena bapakku paling tua. Ah. Jadi kayak orang Batak tuh gitu, kalau anak paling tua sama adik-adiknya apalagi perempuan tuh paling disayang. Nih, sebentar ya Ben ya. Kayak agak panas di sini. Mas, sebelah situ aja, Mas. Sebelah situ, Mas. Mas, nunggu sebelah sini nih. Biar enggak panas. Antik juga. Ah. Hah? Ini kamu beli nih, Bras? Beli, Bro. Tak beli waktu itu, cuman belum dimodif. Belum sempet. Keren. Aduh, keren. Sabar, sabar. Jangan terlalu ini mendalami peran supir. Enggak, sampean kok perhatian, Mas? Tahu ya kalau aku sedang perawatan ya. Wes. Enggak bisa ke mana. Kemana aja, Mas? Tak cari-cariin loh. Nah, kemarin kan pulang kampung, Mas. Oh, pulang kampung. Ya. Gimana seru pulang kampung? Oh, seru banget, Mas. Mas, kamu apa? Minum dulu, minum. Malboro, dulu. Malboro. Oh. Ini udah minum. Ya, Malboro. Ini buat Mas Pras dulu. Mas Pras. Ya, terima kasih. Nih, aku. Nyamu.
Dua. Rokok mau apa? Apa ya? Ben, lu ngerokok, men? Wes, belum tahu. Sini. Korek. Tumben. Korek. Ngerokok aku beras sekarang, beras. Kok tumben? Wes. Wih, kayak baru. Wih. Apa itu, Ben? Kok? Ngerokok. Ngapain? Ngerokok tapi yang gak diisep. Apaan sih, Ben? Ini gak jelas. Ini Mas Denny. Suci empat. Ini yang dulu ini, Mas. Apa, di komplain sama produser, ada bilang. Kamu senamnya jangan gitu, kamu tuh harus berkembang. Enggak. Memang gitu? Iya, dia bilang gitu. Enggak, senamku memang gini, Mbak. Gitu. Besok pulang, Mas. Itu benar. Betul. Siapa itu, Mbak Nola ya? Bukan, Mbak Arga kayaknya. Kan kita open mic ya? Open mic di Kompas, terus Ben, materinya jangan gitu lagi, walaupun ada ger-ger dikit ya gitu. Terus aku rasa, ah gini aja lah, gak apa-apa. Besoknya close mic. Gak bisa, di Suci gak bisa bantah, bro. Iya. Produser berani-beraninya ngelawan kamu sama. Tapi emang kurang itu kan akhirnya, bukan. Iya gak sih? Iya. Tapi kan sampean kan agak ini, gak bisa, Mbak. Ini senapku tuh memang kayak gini gitu. Iya. Itu dapat info gitu sih. Ya gitu. Ada info-info gak, Mas? Waduh, kemarin gak ada ya, Mas, info, Mas. Loh. Kemarin aku pulang kampung, info gak, tengkulaknya gak ada. Curhat-curhat paling aku, Mas. Curhat-curhat apa, Mas? Curhat tapi ku catet-catetin. Oh iya. Dari kampung curhatannya. Curhat dari kampung. Dari kampung curhatannya. Yo. Ada apa namanya curhatan? info. Mana bangsat? Bukan. Ada info. Oh, enggak ada ya. Info. Itu infonya. Gimana? Nah, ini ada, Mas. Curhatan ya mbahku. Anak kemarin pulang ketemu mbahku. Mbahku tuh kemarin curhat tuh. Namanya kan orang tua kan, Mas. Udah mbah-mbah. Mbah perempuan apa mbah? Perempuan. Mbah wedok. Mbah wedok. Mbah Putri. Dia bilang, "Uy, aku loh sekarang saya cantik, pinter, karismatik, juga pejuang gitu, Mbak." Mbak gitu ya namanya, nenek-nenek. Kan orang tua kan biasa gitu kan. Narsis-narsis kan ada, Mbakku. Gitu. Biasa kan kalau Mbak-mbak kan udah semakin Mbak-mbak semakin tua tuh semakin kayak anak kecil, Mas. Gimana, Ben? Gimana, Ben? Jalurmu pengen masih kan ini ya? Masih ya? Masih. Aku juga. Itu Mbakku. Oh, Mbakmu. Mbakmu kan. Dia bilang dia cantik. Cantik, pintar, karismatik gitu ya. Mbakku kok itu. Tapi cuma nenek-nenek biasa. Nenek-nenek mah biasa begitu. Bawel. Jangan didengerin kalau nenek-nenek kayak gitu, itu mah lagi ngelindur aja. Itu Mbakmu. Iya, Mbakmu itu loh. Mbakmu lah. Tapi kan yang penting Mbakmu enggak punya jabatan. Ya. Iya kan? Kalau punya jabatan tapi masih ngomel gitu kan jangan. Iya kan? Lah kalau Mbak-mbak enggak apa-apa, paling kan yang sebel kan cucunya. Iya, iya, tapi cucu-cucunya. Iya, makanya kalau enggak punya jabatan mah enggak apa-apa, dinikmatin aja. Bapain. Kecuali Mbak-mu punya jabatan baru diingetin, "Mbah, jangan kayak gitu, Mbak. Anda kan punya jabatan, punya kedudukan, jangan." Iya sih. Ya. Mbakku kan bukan ini partai, tapi kan ibu RT, pernah dulu jadi ibu. Dulu. Sebelum jadi mbak-mbak. Dulu iya, sekarang udah. Kalau jadi mbak-mbak masih tadi. Ibu RT masih betul. Ngomel kayak gitu, kasihan warganya kan. Betul. Dengerin terus. Sampai ngomong partai, goblok. Enggak, partai dia, mbaknya itu catering juga. Oh, catering juga. Ya, partai besar, partai kecil gitu. Oh gitu. Walaupun nerimanya kalau sekarang partai besar doang ya kayaknya ya. Iya kayaknya. Nah itu mbakku kan emang sekarang susah info-info dari berita-berita tuh susah, Mas. Nah ini kan tadi mbakku curhatan mbakku kan. Iya mbakmu. Nah sekarang tanteku, Mas. Tantemu kenapa? Tanteku tuh dia ngeluh terus, dia ngerasa kerja. Dia ngerasa kerja tapi kok tidak disukai gitu gas, loh, Mas. Gas. Banyak yang gak suka emang gitu. Emang kenapa? Oh, tantemu yang kamu bilang suka lempar-lempar baju. Yo, cabut yuk. Yo, cabut yuk. Cabut yuk, Mas. Makasih ya, Mas. Yo. Wah, ya ternyata. Iya. Tantemu bagus. Tantemu, aku dukung tantemu. Enggak, perasaan cuman orang jualan gitu kenapa bikin kita jadi kayak bahaya ya? Makanya daerah sini agak-agak gimana? Agak ngeri di sini, Ben. Ben, pertanyaan tuh terakhir. Gimana? Kapan? Ya rencana sih ini tahun-tahun ini karena bukan karena teman-teman banyak yang nikah tapi ngerasa kayak ada perasaan, Ben. Ada. Aku tuh sebenarnya orang yang karena kayaknya sering cerita ke kamu ya kita curhat ya, kok curhat. Bisa sih orang nikah kayak betul, gitu. Bukan berarti aku nggak sayang ya Pras, tapi kayak kayak maksudnya tuh kita tuh
seumur hidup akan menghabiskan sama orang ini. Iya. Bukan iya. bukan yang kayak ketemu weekend atau ketemu berapa hari apa seminggu berapa hari, tapi iya. tiap hari kita serumah loh, Pras. Tiap hari serumah. Iya, makanya kan aku kayak Ronaldo nih ya. kalau nikah kan. Iya. Makanya Ronaldo kok enggak diusir ya itu. Gak pernah digerebek deh. Iya, makanya ya, tapi aku akhirnya sadar bahwa ya enggak boleh hanya pikiranmu aja. Iya. Di kehidupan ada wanita tuh ada ya, ya namanya butuh kepastian, itu hal yang wajar. Tapi gitu. Dia nanya enggak? Dia nanya enggak? Kapan nih? Ya nanya terus. Dulu salah satu alasan putus itu kan juga aku karena enggak jelas enggak apa kapan nikah gitu loh. Jadi wes, aku ngomong di kamera nih ya. Ini karena udah mau kelar nih. Kalau Benny merit di tahun ini ataupun tahun depan, TV enggak usah mikirin, Ben. Aku yang nyumbang. Dapat TV nih. Iya. Yo, nikah, Ben. Boleh pesen ini enggak? TV Trans TV. Enggak ada, aku bisanya belinya TV Cawang. TV Cawang apa? Ada AC Cawang. TV Cawang ada. TV aman berarti ya, lumayan. TV aman. Iya. Makanya kita tunggu teman-teman si Benny menikah. Asik. Aku tak DM AI juga, ntar siapa tahu dia kasur aman. Jadi banyak aja. Thank you, Benny. Terima kasih. Bar. Gokil. Ben. Apa? Merit, Ben. Iya, tahun ini beneran rencana aku. Serius? Iya, tapi abis hari sini. Serius, aku janji aku. Iya. Ke Wates kamu mau datang nggak? Kalau datang, kamu merit datang aku. Datang Wates ya? Iya. Entah aku nggak pernah loh menghadiri pernikahan di gereja tuh, aku pengen. Di gereja kamu ikut? Nggak pernah. Sebenarnya itu bebas juga, Bras. Hah? Semua orang boleh masuk juga pastinya. Anjing. Ada Yuda keliling anjing. Lanjut. Ngapain deh. Wes, bisa dari Malvianza. Anjing susi empat semua. Bangsat. Bisa difoto enggak sini? Bisa. Foto aja nih. Pakai ini enggak bisa? Yuk coba pakai ini yuk, biar diambil ntar. Sini sini. Enggak, video aja tapi ntar dipotong. Yeah. Nih. Satu. Deketan lagi, Bro. Oh iya. Lagi. Satu, dua. Gokil. Ini ngomong susi empat, Mas. Suci empat. Suci empat. Emang ini masih direkam? Rekam aja udah, gak apa-apa. Jangan dong, sambil jalan. Oh, sambil jalan. Satu putaran. Satu putaran. Satu momen. Satu momen ya. Satu momen suci empat yang kita semua ingat. Kalau aku ya. Ya harus deket linknya audio. Kalau aku ya yang selalu bawa orang tua itu loh. Balik lagi. Balik lagi. Balik lagi. Kenapa orang tua ya? Siapa lagi anjing? Ketawa pas dia dulu. Kamu udah tahu aku di blog belum? Oh iya. Iya, yang pas kasus itu Viko. Kalau dia kan ngajak berantem loh. Gua mau ajak berantem, ngapa sih mau cuci? Oh enggak, Pak. Kalau lah yang Viko itu. Karena Sawin lebih ngeri itu, cuma karena satu kata doang. Ingat enggak yang apa namanya? Yang reuni suci, dibahas enggak? Belum, suci, tadi yang gerakan. Oh, belum. Oh ya, ini yang pura-pura kecelakaan. Ikut semua ya kita ya? Ikut. Enggak, bukan masalah pura-pura kecelakaan. Kan kita udah nyampe hotel nih, nyampe Jogja. Terus ada info siapa tuh enggak tahu, salah satu kita. Wih, Liandin kecelakaan nih, enggak bisa ikut. Kita semua selebrasi, anjing. Kenapa selebrasi? Jahat banget, anjing. Karena ketakutan kita tuh di belakang panggung tuh takut nggak akrab gitu kan. Ini gimana ya? Dia ngobrol sama siapa ya? Gitu. Tapi dia juga mikir gitu. Aku takut nggak akrab, jatuh aja lah. Gitu. Iya, dia malah main dokter-dokteran gitu. Berarti dia tuh sebenarnya nggak pura-pura ya? Nggak pura-pura. Tapi emang jatuhin diri. Emang menjatuhkan diri. Tapi emang ya, orang-orang yang menetap di Bali itu suka menjatuhkan diri. Nah, suci kemarin ada juga yang silahkan teman-teman. Itu mah karena banyak dosanya itu mah. Bukan gara-gara diajak reuni. Bukan. Tapi reuni sebenarnya aku tuh kayak kalau udah lama nggak ketemu kayak gitu, apalagi sama Lianlin kan nggak pernah komunikasi ya. Kayak ya udah aku bakal bercandain, walaupun mungkin dianya mungkin yang nggak susah karena aku bakal ngata-ngatain. Tapi aku udah kepikiran loh. Apa? Kita bikin reuni part 2 yuk. Ya ayo. Kalau aku mau buat teman-teman nih yang nonton nih, silakan dipaksa dan di DM semua. Kecuali yang itu. Tapi tanpa lihat. Enggak, sebenarnya semuanya mudah nih. Ya. Cuman satu ini nih, Paduka Dodit Mulyanto. Oh enggak, dia aman, dia mau pasti. Dia mau, pasti. Mau. Dia aman juga. Yang seneng dari Dodit itu adalah apa? Kayak dia tuh kalau dari konten kayak gitu kan, yang udah bintang banget, tapi diajak reuni suci, dia salah satu yang pertama yang dia enggak apa ya, kayak ngomongan ya udah bayarannya bagi-bagi aja. Iya, betul. Padahal hitungannya kalau boleh jujur ya, dia di atas kita ya. Jauh, Bro.
Makanya. Jauh banget. Semoga ya akan ada reuni selanjutnya teman-teman. Reuni secepat. Dulu kita di Jogja. Di Jogja. Yeah. Di Jogja. Mungkin sekarang aku pengennya di Jakarta aja biar lebih ramai. Enggak Bandung. Enggak liburan. Sekarang kan Bandung juga Bandung boleh. Aja. Bandung bisa, aja sekalian kan. Liburan. Jadi jangan sekedar kita reuni kan emang rencananya yang dulu pertama kan kita liburan. Ah, mana? Oh, handphone. Telepon Zawin dulu, Zawin. Zawin paling semangat biasanya. Coba telepon Zawin. Ada nomor bukan di sini nomornya di satunya. Sini. Coba telepon Zawin. Ya, semoga enggak cuma omongan. Ngangkat. Karena secara suci ini nama-nama dari kita masih banyak yang bertahan di industri, Bro. Masih lah. Masih banyak yang bertahan. Mayoritas bertahan. Anjing, handphone warna pink goblok. Nih. Enggak bakal diangkat. Kalau warna ungu. Diangkat anjing. Halo, Zawin. Zawin. Yo. Deketin suara lu. Ini penting nih. Penting. Ini gua Benny, Arif sama Keling ngumpul. Lu mau enggak? Lu mau enggak ini? Reuni lagi. Reuni. Meninggal. Reuni. Meninggal enggak? Reuni. Meninggal tapi. Enggak meninggal. Apa? Boleh meninggal. Ntar aku pesan Lianlin deh. Jangan banget sih sama dia. Mau enggak reuni Suci 4 lagi? Ngapain? Ntar ada yang meninggal lagi. Mana ada? Suci 4 nenek gua meninggal. Hah? Oh iya, Win. Suci 4 nenek dia meninggal. Nenek lu meninggal waktu itu ya? Iya. Nenek lu takut tampil juga ya, Win? Nenek lu juga takut tampil ya? Tapi lu mau enggak ada reuni lagi nih? Enggak bakal ada yang meninggal. Tuh anjing, apaan sih tuh? Gak, ikut aja ntar gua pinjemin nenek gua. Gak apa-apa. Ya bisa. Bisa kan? Bisa. Gak apa-apa deh. Kapan, gak apa-apa, gua pinjemin. Rencana aja dulu. Rencana aja dulu. Ntar gua pinjemin nenek gua dibikin meninggal gak apa-apa deh. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di... Padahal mau telepon Dodit tadi udah. Gak, udah ntar Dodit disini aja ntar mainnya. Terima kasih, Jawin.